Lepas kita dah faham, kita dah start dapat result, baru kita start scale up sikit-sikit. Bila anda dapat bimbingan tersebut, kemudian anda nak mulakan langkah dalam saham, mulakan dengan modal yang rendah. Jangan pakai modal besar. Ramai orang fikir nak buat duit dalam saham ni kena pakai modal besar. Sebenarnya kita boleh bermula dengan modal yang kecil. Sekecil yang boleh ni membantukan kita untuk memahami dulu langkah-langkah awal dalam saham. Kalau kita tersilap langkah, buat silap apa-apa pun, damage dia tidak besar. Konsep yang saya ajar adalah start small, grow big. Bermula daripada modal yang kecil ni untuk kita faham flow, proses bagaimana nak buat saham ni dengan betul. Lepas kita dah faham, kita dah start dapat result, baru kita start scale up sikit-sikit mengikut kemampuan, capacity kita. Barulah kita lakukan pelaburan saham ni dengan lebih baik lagi untuk dapatkan significant profit. Proses perjalanan dia macam satu tingkat demi satu tingkat, kita akan pergi ke level yang seterusnya. Apa pun, jangan risau tentang berapa banyak profit boleh buat dalam saham. Fokus kepada buat saham ni dengan betul dari langkah pertama. Itu lebih penting.